Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Suatu pagi hari di kampung Tumaritis, tempatnya di rumah Gareng. Pagi-pagi enaknya kita jemur burung dulu nih, karena udara masih seger, mataharinya juga bagus karena mengandung vitamin D. Payah dah. Pagi-pagi mau ngopi sama ngudut tapi gak ada duitnya. Mainlah ke rumah Gareng, kali aja dia punya stok bisa kebagian tanya. Waduh, Gareng pagi-pagi udah jemur burung aja dia. Jin banget dia ya. Untung di rumah dia. Kalau kagak kan mesti kemana lagi aja nih numpang ngopi sama ngudutnya. Sana dulu ah, mudah-mudahan masih aja ada stoknya. Ini manggil burung apa manggil ayam ya? Assalamualaikum, Reng. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Lu truk. Alhamdulillah, kabar aja baik-baik aja. Hehehe. Ada yang aneh mau bicara ini. Ah, diem lu. Aja tahu kenapa lu kemari. Pastinya kan mau nebeng rokok sama ngopi doang, ya kan? Hehehe. Tahu aja lu, Reng. Emang top dah lu. Tentu, aneh juga mau cerita nih, Reng. Semalam kan aye mau nonton berita tentang corona di rumahnya Pak Semar. Di jalan aye ketemu cewek, Reng. Terus aye numpang kenalan deh. Dia bales aye. Ya, aye keterusan. Terus aye tanya tuh sama cewek, punya TV gak di rumahnya? Terus dia jawab si punya. Ya, terus aye jadi dah nonton TV di rumahnya. Tahu-tahu kok TV-nya jadi jurik. Malah itu rumah cewek jauh lagi. Masuk kebon, keluar kebon. Aneh ngibritnya juga jadi jauh deh. Pulang ke rumah. Ah, aye mah orangnya emang apes. Apes dah emang dah. Marangkanya lu truk, kalau niatan awal mau ke rumah Pak Semar buat nonton TV, ya udah itu niatnya dilaksanain. Jangan mentang-mentang gara-gara cewek lu jadi berantakan kan? Iya juga ya, emang aye nih yang saleh. Gara-gara ngikutin nafsu jadinya niat aye berantakan. Hah? Wadaw. Reng, burung lu tuh kelihatan orang banyak. Ya iyalah truk, burung aye kelihatan orang banyak kan di luar. Gimana sih lu? Mana nih bulunya lebat banget lagi. Emang burung aye mah nggak ada yang rontok satupun bulunya. Itu menandakan burungnya sehat, dikasih makan secara rutin, dipelihara. Kalau nggak dipelihara dengan baik, pasti bulunya pada rontok. Pasti nggak lu? Yee, dasar dodol. Bukan burung itu yang gue maksud. Bis dari pasar, capek juga ya belanja. Kalau pasar penuh lagi. Ada burung buntung. Ya kan, bener kan? Wah, udah banyak orang yang tahu nih. Siap-siap ya, ada penutup. Gimana nih, di dalam rumah Gareng kali ada nih. Nah, akhirnya ketemu nih. Ketampah aja dah.
dodol lu, Reng. Bukan burung yang di atas yang gue maksud. Nih burung nih yang di dalam sarung lu nih. Noh, udah kelihatan banyak orang, noh. Gimana sih lu? Untung aja lu tutupin truk. Hehehe, makasih ya.